Halo, apa kabar semua? Sehat-sehat selalu semuanya ya, dimanapun kalian berada. Hari ini kita makbang lagi. Ya, makbangnya telur dadar. Telur dadar sambal. Sambal pete. Sambal pete. Udang, bakwan udang, bakwan udang, bakwan udang, lalapan. Ini yang satu ini nggak doyan-doyan banget sih, cuman karena waktu Lebaran nggak bikin, jadi sekarang bikin. Lebaran udah lama, Lebaran sekarang udah tanggal 1 Juni, Lebaran udah hampir 3 minggu yang lalu baru bikin opor ayamnya. Opor ayamnya ketinggalan, lari dulu opor ayamnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa diambil cemilannya juga. Kita makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih termasuk makanan andalanku nih. Kalau lagi males masak tuh telur dadar tuh the best. Thank you.
Mantep, mantep, mantep. Nikmat banget. Kalau musim dingin nih, makan apapun enak, walaupun cuma Indomie. Ini salah satu apa yang paling jarang aku masak karena kurang begitu doyan juga sih. Enak juga. Ups, mulai seret nih. Teh hangat. Teh hangat manis. Ya, opor ayam nih kurang begitu suka karena opor ayam tuh rempah-rempahnya tuh bumbunya masaknya itu tidak pakai cabe. Jadi kurang loyal. Empuk banget. Enak-enak, mantep. Medok, opor ayam aku tuh medok.
saya ada petainya, tapi nggak banyak. Bukan takut bau, makan petai banyak sedikit ya sama aja. Sama aja kayak kentut gitu. Maaf. Gurih banget. Udang nice, udang enak. Enak banget. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak for watching. Jangan bosan-bosan untuk terus ngikutin video-video aku. Terima kasih, sampai jumpa.